Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min al-mustaqim aswaja. Litashkuru ilaiha wa ta'minakum wa tatawarrahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan kita ingin kita tangan dalam apa?
air lah ini kan kering air tak dua mangkok kita makan pakai jempol kalau begini tangan ini Ibu Iko. Wah, Pak Nur. Tadi anu tadi. Pakai suatu lah. Ada Pak Anugerah.
kepada Pak Awam. Aduh tadi. Ini Pak. Tak ada kawan ni takut tak sorang. Bukan lebah sembarang lebah. Lebah bersarang di pohon bulu. Bukan sembah sembarang sembah. Sembah kami susun jari sepuluh. Ikan bil alamin wal akibatu lil muttaqin ya wal mursalin wa ala alihi wa... Bapak Ibu yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami sebut. Teman terkenal kerajaan di Kuala Gasik. Rajanya sangat berani sekali. Memang tempat kami tidak berkacip tetapi pinangnya itu sudah dibelah-belah untuk dapat dimakan sekali. Dan kami belah ya. Kami ambil tadi pisau pembelah bawang di rumah. Kami belah-belah, tak ada kacip pula. Kami tengok di mall tak ada, di plaza tak ada. Sehingga kami buat tadi itu, kami ambil pisau pembelah-pembelah apa ni, pembelah bawang, kami buat itu. Cuba lah rasa kan. Jadi sekarang kami rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Yang Besar Bapak Masyur Umar almarhum beserta Ibu Hajah Isfahani Daud dan Jaduk. Yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah Sahibul Bait. Selamat berakhir salam, tidak lupa terkirimkan buat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hari yang berbahagia ini kita akan melangsungkan suatu acara darah kita, di mana suatu pernikahan baru bisa dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Pertama syarat untuk administrasi yang diatur oleh undang-undang negara kita telah kami periksa, akan belum telah terpenuhi. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kedua yaitu adanya rukun nikah. Sama-sama kita maklumi bahwa rukun nikah itu ada lima. Yang pertama adanya calon suami, dalam hal ini adalah saudara Akmal, Esti, Esti, Din, Haji Muhammad Daud Adam Al-Marhum. Rukun nikah yang kedua adanya calon istri, dalam hal ini adalah saudari Afrilia Ningsih Astas binti Rasul Umar Al-Mahfud. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar tantahu amma naha'an wa hazzar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wahidu ruhuhah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Amma wa ya ayyuhal muslimun wal muslimat i'lamu wa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayh wa harrama as-sifaha wa wa'ada al-'adhab al-alim 'alayh. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: وانصحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمادكم
وَيَقُولُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه النكاح سنتي فمن لم يحفظ بسنتي فليس مني فزوج النساء فإنهن يحصينكم بهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق صدق الله العظيم. Dan terus pada kita masyarakat berikutnya yaitu Jepang Kodo. Engkau dengan adik kandungku Afrianingsi binti Nasir Umar dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah Afrianingsi binti Nasir Umar dengan sebentuk cincin emas tunai. Saya bang. Aku nikahkan engkau dengan adik kandungku Afrianingsi binti Nasir Umar dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya Aprilia Ningsih binti Nasir Umar dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Ya saya. Aku nikahkan engkau dengan adik kandungku Aprilia Ningsih binti Nasir Umar dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah Aprilia Ningsih binti Nasir Umar dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Berdepan-depan kebacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta utang. Surah Al-Isra ayat 34. Siwa taklim,
sesudah akad nikah ini, saya Akmal SE MSI bin Haji Muhammad Daud Adam berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Abliyaning Esos binti Nasir Umar dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat. Selanjutnya saya membaca sirat ta'liq atas itu sebagai berikut. Waktu saya itu dua, kalau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai buat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang buat itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktur Suami Akmal SK MSI Binti Bin Haji Muhammad Adam. Jadi itu tadi dengarkan pendapat oleh Saudara Akmal, dan karena apa yang disampaikan tadi ada 4 poin, bukan sekedar janji, tapi janji yang benar ini dan para penonton selanjutnya. Sama lurus kan? Nah, ya.
Jadi buka menikahnya. Ya, rambut itu kali pakai jepit itu. Videonya pertanyaan. Banyak wartawannya dari Trans TV. Ini banyak yang udah pengalaman. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Kecamatan Senaklan yang sudah memandu acara ini. Dimulai sembah ananda bersimpang di hadapan Bunda kepada ayah Bunda. Ananda meminta agar diperkenankan berumah tangga. Wahai Ananda, kekasih Bunda, janganlah durhaka kepada ibu bapa. Tunjuk ajarnya, janganlah lupa, supaya hidupmu aman. 10 hari Ibunda mengandung ananda ini, sakit perih. Gak pada jam itu, mantap tuh. Tuan berasal, tolong cakaplah sama kami.
pergi ke ladang membawa bekal, timbung di hati kami. Hati perawan RAPP di Pangkalan Kerinci datang bukan sembarang datang kami tuan, datang mengantar Raja Sehari. Yun, yang sekarang di Bobrat, coba semuanya di dalam, silakan masuk adik-adik. Ya,
Kemudian kami jemput dari keluarga Nanda waktu itu ya, yaitu Effendi beserta cara kalau mana mau Kakak mau belanja, kakak.
Thank you.
Ayo,
Bulan. Itulah orangnya gondok ah. Tuh. Ini main. Nampak dah ada rumah dia ni. Ya, makasih ya. Mana kau mak tu? Ya. Ati ya. Sehat mak ya. Hai sedekah, ramanya melayu. Hai sedekah.